Iki mun dangu, Pak. Nggih, pun kek tahun sinten nggih? 87-an. Oh, teng mriki. Nggih, tapi riyen kalih keliling riyen. Oh, kalih keliling. Nggih, ten kampus Cokro. Ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling. Kita mau perjalanan pagi-pagi, berangkat jam 6 kurang. Biar enggak keramaian karena sotonya ini rame banget. Ini soto Pak Budi di Jalan Gambiran, ada di selatannya SPBU Gambiran, tinggal ke selatan dikit sampingnya Bakpia 125, sudah dari tahun 1987. Langsung aja ya ke sana, enggak usah kelamaan. Tepatnya soto sapi Pak Budi di Gambiran, Jogja. Depannya Bakpia 125, terus tempatnya Pak Budi di sampingnya. Jadi kita ke sampingnya, dan ini belum buka. Kalau di Google Maps itu 6.15, ini baru jam 6 kurang 4. Warungnya di depan belum buka, tapi kalau ngelihat di antara dinding bambu ini ada lampunya nyala, jadi kemungkinan sih bentar lagi buka. Kita tungguin aja barusan bukanya. Dari video nggih, Pak. Nah, ini tempatnya Pak Budi. Buka jam 6. Bukanya jam 6 niki nggih, Pak? Nggih, jam 6 langsung wis gedhe. Oh, nggih. Kulo setunggal nggih, Pak. Nggih, dari iki. Nggih, maam mriki. Mesake jualan apa? Teh mawon. Kulo kalih tanglet-tanglet. Boten napa-napa, Pak. Nggih. Niki mun dangu, Pak. Nggih, pun ket taun sinten nggih. 87-an. Oh, teng mriki. Nggih, tapi riyen kalih keliling riyen. Oh, kalih keliling. Nggih, ten kampus Cokro. Cokro pundi, Pak? Cokro Aminoto. Sebelah yang oh, mriki nggih nggih nggih. Rumiyin langganane mriku diundang mriku. Oh. Nggih nggih. Iki kok dingaren malam Minggu tutup, Pak, niku. Kalau Minggu itu tutup. Biasanya kan Minggu do goeser-goeser niku kata. Jeneng kan buat nonton libure mengke ndak? Oh, ndak kesel nggih, Pak. Nggih. Harus ada liburnya. Nggih. Niki buka tutup jam berapa, Pak? Niki buka jam 6 lebih tapi tutupnya setengah 3 sore. Setengah 3 sore. Ya nanti saya habisnya kalau habis jam 12 ya. Oh, tutup. Tapi paling sore setengah 3. Setengah 3. Atau jam 1 sudah habis. Oh. Niki sapi tok napa wonten ayame? Sapi tok. Sapi tok. Khusus nggih. Nggih namung soto tok nggih. Nggih. Oke. Dulu saya juga pernah ikut Pak Marto, tapi cuman sekedar belajar saja. Iki nek dinten pun pinten kilo, Pak, dagingnya? Nggih, dagingnya nggih
nek rame ini kok nggih kadang 7, kadang gangsal, kadang 6. Bapak Tisone nggih kadang gangsal. Gangsal niku wau dereng Bapak Tiso to? Dereng. Terus Pak Mantun ndak pake suun. Nek kula ngage. Sebab enak mboten kersa sing ngatas-atas ngaten sakit ngage suun. Kali tidak manis. Tidak manis. Gurih asin nggih. Karena banyak yang suka yang tidak terlalu, kalau manis itu dulunya kan le ngajari supaya nih kecape men mboten tak okeh. Oh niku kula takon penyebabe apa? Penyebabe ngene ku wau ngurangi nek riyen untuk mengurangi kecap. Jadi setone pun dijalok bis. Nah, nek gen kula niki nek seneng manis, nggih kecap e sih diokehi. Oh. Nah, ini liatin gorengannya itu setiap meja dapat 500-an. Bukan 1000 tuh, Bu. Kalau tahu bacem 1000, kalau gorengan 500. Oh, lihat ini. Satu meja tiap meja tuh ada ininya. Satu keranjang gorengan, nggih. Sak keranjang. Cicip-cicip. Ini sotonya 10.000. Dapatnya dagingnya lumayan banyak. Terus irisannya tipis-tipis banyak. Bingung. Oh, ini pakaian. Ada bihunnya, ada dagingnya banyak. Terus pakai kol, ada togenya. Ada togenya juga, ada irisan apa ini? Seledri. Tapi anu ya. Enggak banyak varian isinya, cuma sapi, bihun, toge. Terus kobisnya sedikit. Ngebul ya. Masih panas soalnya. Cicipi kuahnya dulu. Kuahnya nyapi banget. Nyapi tenan. Nah, aku penasaran sama gorengannya. Tak gorengan sih. Nah, tempenya nih. Lima ratusan telup. Ini tempenya tuh agak plain tapi tepungnya gurih. Sekarang ke dagingnya langsung ayo, nasi sama daging. Wah, nggak naik oke. Ini harus anu, harus pintar manajemen daging. Kalau satu sendok dagingnya habis selesai. Sapi nyampuk. Cuma kuahnya tuh apa ya, kuahnya tuh nggak kerasa micin. Biasanya kan kalau soto sapi kayak gini tuh gurih banyak micinnya gitu. Kalau ini nggak nih, ini gurih kaldu tapi nggak asin banget, nggak strong banget micinnya. Kile ngomong ya, pokoknya anu lah, di lidah enak gitu loh. Gak bikin ketanduan asin sama gurunya. Cuma satu nih, nasinya lumayan banyak. Komposisi nasi sama sapinya berjaga gak seimbang. Memang harus ditambah gorengan buat lauknya. Kita ambil gorengan satu lagi ya.
lauknya kurang. Yang sekarang ambil tahu bacem. Enaknya pakai gorengan, gorengan yang tepung, jangan yang bacem. Terlalu empuk sambelnya. Wow, tipikal sambel yang kayak gini ya, sambel merah. Buat yang kurang, ada kecap juga di meja nih, nggak tahu kecapnya merek apa. Dilepas, ambil tambah kerupuk ya. Wah, udah tuh habis tuh, tinggal bayar. Ampun bu, sotone kalih, gorengane siji loro tel. Gorengan bangsa latusane kalih, baceme setunggal, kerupuke setunggal. 27 nggih. Nek kalian cari soto sapi yang harganya terjangkau, 10.000 kenyang. Ya, jumlah nasinya banyak sih. Jadi memang buat porsi kenyang murah meriah, 10.000 udah dapat daging sapi dan sapinya empuk. Terus Pak Budinya juga enggak menjualin kalau daging sapinya belum empuk. Jadi pasti buka, kalau buka pasti sudah empuk daging sapinya. Mampir Soto Pak Budi, sudah dari tahun 1987 di tempat yang sama, tapi dia dulu disambi sama dorongan gerobak. Mampir, 10.000 kenyang. Sampai di sini dulu videonya, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.